Ta'ala ini ayat yang diantarkan, diselaidkan oleh al-mu'allif tafsir Rawa'i' al-Bayan li al-Syeikh Profesor Muhammad Ali As-Sabuni di dalam mengupas tema Najwa al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimaknai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya billahi azza wa jalla wa amami lillahi azza wa jalla, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang diperintahkan Allah agar diimani. Idza qila lakum tafassahu, idza qila lakum, ketika dikatakan kepada kalian orang-orang yang beriman, apa tafassahu, maknanya tawassa'u, pada memberikan, meluaskan, begitu, memberikan kelonggaran, memberikan keluasan, fil majlisi, di dalam majlis, wal yafsah ba'dukum an ba'din, dan bagus setiap sebagian kita itu memberikan kelonggaran tempat kepada yang lainnya. Kita diperintahkan seperti itu, orang-orang yang beriman. Ini secara lafzi, min qawlihim fasiha fasih anni aytanahha, coba beri aku tempat, artinya geser dikit dong, gitu ya. Tanahha yuqalu baldatun fasihah, dikatakan baldatun fasihah, artinya negara atau tempat yang longgar, yang luas. Wa mafazatun fasihah, dan padang luas, yang luas, ororo, bahasa Jawanya ororo, apa namanya tuh, tempat yang tempat yang luas begitu, ororo mahsyar. Ya, walaka fi fushah, dan kamu di dalam urusan ada kelonggaran. Ya, ay sama. Ini maknanya tafassahu yang diurai oleh muallif. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi di dalam tafsir al-Jami' li ahkam al-Qur'annya, ya, fasiha yafsahu atau fasaha yafsahu mithl mana'a yamna'u ay wasi'a atau wasa'a fil majlis, longgar, ombo di dalam majlis, ya. Wa fasiha yafsahu atau fasuha yafsahu karuma yakrumu ay soro wasi'an, orang itu jadi fasih bagaisin, maka orangnya jembar, orangnya longgar. Wa minhu makanun fasih, yaitu tempat yang luas. Unshuzu, ya, idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, jadi alur makna kata adalah jika kalian diberikan jadi perintah untuk memberikan tempat atau kelonggaran kepada teman yang ada di sampingnya, maka berilah jadi tempat atau kelonggaran, atau berbagilah sedikit sama-sama. Maka orang yang mau memberikan kelonggaran tadi, yafsahillahu lakum, Allah subhanahu wa ta'ala jadi akan melonggarkan, menjembarkan orang yang memberi tadi. Wa idza qila unshuzu, dan ketika dikatakan unshuzu, ya, apa makna unshuzu? Ai inhabu, ya, bangkit, makna makna awalnya, ya. Wartafi'u, coba apa ninggi, dur, ya, begitu. Rafa'. Wa asluhu minan nashzi wa huwal murtafi', yaitu jadi tempat yang tinggi, minal ardi, dari tanah, enggak tinggi jadi enggak mepet tanah, itu makna dasar. Qala fi al-lisan, dalam bahasa